cilik dadi gedhe, ijo mangkleh kuning, dhisik ijo saiki mangkleh kuning. Iya terus kepiye nek ngene dadine, ayo semangat yo di rumah ae. Halo lur, sebelum nonton video ini sahabat dulur, jangan lupa pencet tombol subscribe lur. Tanaman cabai rawit Kang Temon sudah menginjak 50 hari setelah tanam. Kang Temon akan melakukan aktivitas penyemprotan yang kelima kali. Walaupun tanaman cabai rawit Kang Temon ini tidak begitu super, akan tetapi Kang Temon dari awal sampai sekarang ini, Kang Temon setiap melakukan aktivitas, Kang Temon publik terus. Jadi ini di usia 50 hari setelah tanam ini, Kang Temon melakukan penyemprotan yang kelima kali, sahabat dulur. Dan tanaman cabai rawit Kang Temon ini sudah menginjak 50 hari setelah tanam ini, sudah ada calon bunga dan calon pentil. Calon pentil yang baru kecil, sahabat dulur. Kang Temon akan menyemprotkan nutrisi biar calon bunga dan calon pentilnya tidak rontok, sahabat dulur. Kang Temon akan semprot nutrisi B. Nutrisi B yang kandungannya besar kaliumnya, sahabat dulur, dan fosfatnya, dan juga ada boronnya, sahabat dulur. Fosfat 15%, 33, kalium 25%, 80, dan boronnya ada 3%, 62, sahabat dulur. Pokoknya besar kaliumnya, sahabat dulur. Biasanya Kang Temon kalau spray untuk pembuahan, Kang Temon menggunakan nutrisi B, sahabat dulur. Itu biasanya calon bunga bisa nyantel, sahabat dulur. Dan Kang Temon juga tambah Proton Max, sahabat dulur, karena ini juga masih di fase pertumbuhan. Pertumbuhan mulai generatif, pokoknya ini peralihan, sahabat dulur, menurut Kang Temon, karena masih ada juga yang masih vegetatif.
juga ada yang generatif, sahabat dulur. Jadi peralihan vegetatif ke generatif. Jadi kang temon juga spray menggunakan Proton 2 sendok, Nutrisi B 1 sendok, sahabat dulur, biar bunganya tidak rontok. Dan untuk biasanya tanaman kalau sudah mulai pecah pang itu, sahabat dulur, itu ada yang mulai, ada yang 1-2, ada yang keriting. Kang temon juga semprot insektisida Hena yang bahan aktif Abamectin, sahabat dulur, sangat efektif sekali biasanya untuk mengendalikan daun yang keriting. Jadi ini nanti henanya kang temon menggunakan 1 sendok, sahabat dulur. Dan kang temon tambahi racikan baru dari sahabat tani, sahabat dulur. Racikan sahabat tani yang fase vegetatif menjulang ke generatif, sahabat dulur. Jadi disemprotkan vegetatif juga bisa, generatif juga bisa, biar aman dari bercak daun dan bunganya jadi nyantel, sahabat dulur. Oke sahabat dulur, ikuti kegiatan kami aplikasi obat-obat kang temon untuk disemprotkan tanaman cabai rawit kang temon, sahabat dulur.